kembali lagi di Mysterious Gemi. Mau support teman-teman dengan menekan like, tombol subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Hey guys, kembali lagi di Mysterious Gemi. Hari ini kita akan bermain Baby Bus kembali. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo segera di-subscribe ya channel ini agar tidak ketinggalan update dari Mysterious Gemi. Hari ini kita akan bermain Baby Panda yang judulnya adalah Vacation. Nah, teman-teman di sini sudah ada lokasinya di pantai ya. Nah, sekarang tugas kita ini ngapain nih, teman-teman? Di situ ada Miu Miu dan ada Kiki. Nah, si Kiki minta kunci ya, teman-teman. Welcome to the Baby Bus Hotel. Selamat datang di dunia Baby Panda. There are too many people waiting at the reception desk. Let's go use the check-in machine. Kita diminta untuk mengecek mesin ini nih, teman-teman. Kira-kira ada apa? Please choose how long you want to stay. Kita harus memilih berapa lama kita akan tinggal di hotel nih. Please choose your room. Dan kita diminta untuk memilih kamar. Please choose your room. Kita dikasih yang selimutnya merah nih, teman-teman. Coba kita pilih yang please atas. Choose your room. Oh, dia nggak mau. Berarti kita harus sesuaikan dengan yang ada di gambar ya, teman-teman. 180. Kita lakukan pembayaran di sini. Ada $10 ditambah $20 berarti $30 ya, teman-teman. Ditambah $50 berarti $80 dan ditambah 100 jadi totalnya adalah $180. Ini sudah keluar ya key cardnya. Sekarang udah lumayan modern ya, teman-teman. Jadi untuk check-innya juga udah bisa self-service ya. Di situ tadi ada tiket. Please make sure you pack up your belongings before you leave. Kita diminta untuk merapikan dulu sebelum kita meninggalkan ruangan. Ini ada kamera. No, that's not right. It belongs to the hotel. Kita diminta untuk mengambil barang kita masing-masing ya, teman-teman. Di sini ada snack. Sepertinya sudah selesai. Please separate and organize these items. Organize item-item ini, teman-teman. Maksudnya gimana? Kamera di bagian kamera untuk snack sepertinya harus di kemasan ya. Ini bagian sepatu dan ini bagian eggs. Dan ini bagian kamera ya, teman-teman. Ini bagian kamera ya, teman-teman. Dan yang ini apa? Sampah atau sepertinya mie instan. Astaga. Make sure you take all your belongings when you leave your room. Sebelum meninggalkan ruangan, kita harus memeriksa kembali ya, teman-teman, agar tidak ada yang ketinggalan. Selanjutnya, kita masuk ke sini. Di sini ada apa nih, teman-teman? Ada baby penguin. My room is the one that matches this pattern. Kita melakukan pairing ya. Tadi yang tengah ya, teman-teman, itu adalah ruangan dari baby penguin di mana ada segi dan juga segi tiga warna. When you encounter danger, you can use this exit to leave. Ketika nanti dalam bahaya bisa langsung keluar ya. The emergency exit icon. Dengan tanda emergency icon ada di beberapa tempat. 1 2 3. Yes, this is the that's the one. You found them all. Teman-teman. Remember, after you find your room, please find the emergency exit icon. Ketika kita sudah masuk ke ruangan, kita harus memastikan di mana pintu emergency. Dan jangan lupa untuk mengunci pintu agar tidak ada yang masuk ya, teman-teman. Pastikan pintunya itu terkunci. Ya, kita sudah berhasil. Ini sudah teks yang ketiga ya. Selanjutnya ini sudah kelihatan bulan. Sudah malam. Sudah cara kembali ya, di situ ada Kiki.
Oh, ini kita juga sama sepertinya. Oke, kita akan meninggalkan ruangan dan kita harus menyusun barang-barang kita ya, teman-teman. Jadi, pastikan barang yang kita bawa dan ketika kita hendak pulang itu semuanya benar-benar sudah berada di tempatnya nih, teman-teman. Jadi, sangat baik untuk memeriksa sebelum kita nantinya akan pulang. Dan ini kita letakkan di masing-masing tasnya ya. Untuk peralatan mandi, di peralatan mandi, barang elektronik letakkan di tas yang menyimpan barang elektronik. Oke, jangan meninggalkan apapun yang kita bawa ya, teman-teman. Sepertinya teksnya udah selesai. Kita coba ke bagian yang tenda makanan. Di sini ada Kitty. Oke. Si Kitty-nya sudah lapar dan sepertinya kita harus menyediakan makanan sesuai dengan yang ada di samping sebelah kiri. Di sini ada sandwich. Coba gimana caranya ini, teman? Oh, kita diminta untuk membuat sendiri nih, teman-teman. Oke, di sini ada tomat, ada daun selada. Ini ada apa ya namanya? Kalau di Indonesia, apakah daun bawang? Oke. Sosis, kira-kira sosisnya mana nih yang kelihatan nikmat? Oh, sudah dipilihkan nih, teman-teman. Saus. Oke, kita kasih saus tomat. Agak mau, teman-teman, ini. Oke. Udah kali ya. Sausnya bentuknya bintang-bintang gitu ya, teman-teman. Paham. Oke, sosisnya sudah selesai. Dan misalnya kita ke rak minuman. Nah, di sini ada 3 warna. Itu ada jus orange. Coba kita kasih jus orange-nya, teman-teman. Jadi minta gelas yang mana ya dia ya? Oh, udah langsung diarahkan nih berarti. Ya, kita nggak bisa memilih jusnya ya, teman-teman. Karena udah langsung disediakan nih. Oke, kita letakkan di gelasnya karena warnanya kuning. Coba kita kasih hiasannya belimbing. Ya nggak masalah ya kalau untuk hiasannya. Thank you. You're welcome. Kemudian kita ke bagian dessert, guys. Oh, dia nggak mau dessert. Pilih makanan ya. Dia lebih memilih es krim sepertinya nih, teman-teman. Es krim ini kita pakai wadah yang mana nih? Sepertinya ini cukup menarik ya. Nah, teman-teman suka es krim rasa apa? Kita coba masukkan yang warna merah, warna kuning, yellow, warna hijau, green. Kemudian, cuman cukup 3 scoop. Oke, untuk hiasannya karena ini cukup bawar. Jatuh teman-teman. Oke, kita taruh semua aja deh ya, kan gratis ya. Bukan masalah gratis nggak gratisnya sih. Guys, kenapa jatuh semua? Yang ini juga mau, yang ada love. Ini juga mau, ini yang ada gambar domba. Kemudian ini nggak mau. Aku mau yang ini sih, guys. Nah, ini dia. Ternyata terbatas untuk hiasannya, dekorasinya ya. Thank you. Kita sudah berhasil di bagian pojokan makanan. Nah, selanjutnya kira-kira kita coba ke sini ya nih, teman-teman. Kira-kira ada apa ya? Oh, main skateboard, guys. Begitu. Oke, di sini kita harus jump ya ketika ada di situ ada baby shark. Kita dapat semua, guys. Di sini ada permen. Kita lompat, lakukan lompatan yang tinggi, dan di situ ada baby shark. Bukan baby shark sih sebenarnya. Superman. Kita dapat kekuatan super nih, teman-teman. Lompat. Oke, dan ketika ada tantangan di depan kita harus lompat ya, teman-teman. Nah, kita tadi dapat speed boot. Oke, kita coba lompat, dan di situ juga masih ada lagi hiu yang siap menerkam mangsanya ya, teman-teman. Kita dapat lagi speed boot.
Jadi jauh lebih cepat ya sebenarnya. Aha, banyak sekali makanan dan permen ketika kita melewati perjalanan ini. Kayak makin semangat dong ini main skateboardnya ya. Oh, di sini ada apa guys? Oops, ternyata kita sudah menyelesaikan misi tanpa kita harus terbentur dengan hiu. Ah, sudah malam nih teman-teman. Coba kita ke bagian pasir ya. Ini ada istana pasir. Oh, kita diminta untuk membangun castle, istana pasir. Bagaimana nih caranya? Oke, kita pindahkan pasirnya ke wadahnya ya nih teman-teman. Kita sudah berhasil. Kemudian, disiram air. Oke, apakah supaya lebih padat kali ya pasirnya? Ya sudah jadi. Nah teman-teman, di sini ada beberapa ini ya, hiasan dekorasi. Sepertinya kita pakai yang bawah. Oh, ada lagi ini teman-teman. Berarti ada tiga dan yang satu lagi kita coba pilih yang ini ya. Nah, untuk benderanya kita mau pakai yang ini. Di sini juga bisa menambahkan pintu. Ah, itu jendela tuh teman-teman. Oke, dan di sini pintunya nih teman-teman. Ya, kita biar serasi aja ya warna coklat, dan juga sepertinya pintunya biar agak menarik kita kasihkan yang warna pink. Jadi enggak terlalu apa namanya nih, polos banget ya. Baling-balingnya letakin di mana? Oke, biar sedikit lebih berwarna ya. Jadi kita kasih warna-warni deh nih. Ini apa nih teman-teman? Letakin di mana? Di sini. Jadi kita ini bisa mendekor ternyata. Oke. Ini apa lagi nih teman-teman? Kita bisa meletakkan baling-balingnya sesuka kita guys. Kayaknya terlalu rame, tapi cukup bagus sih. Good job, kita sudah menyelesaikan teks ini. Sepertinya kita sudah menyelesaikan semuanya ya teman-teman, dan oke, di sini ada yang pintunya terkunci. Ini sudah tadi ya teman-teman. Kita coba back. Kira-kira ada apa lagi ya? Di sini juga sudah mengorganize. Oke, sepertinya sudah selesai ya untuk permainannya. Dan ya, kita sudah menyelesaikan semuanya nih teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik, silakan memainkan video gaming ini karena bisa melatih mengorganize, juga mengenal bentuk. Ya, sambil latihan ya teman-teman, vacation ya, piknik ya, itu artinya kan ya, jadi refreshing di pantai. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap ditunggu ya video dari kita. Sampai jumpa lagi.